Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Six. Film ini menceritakan sepak terjang serta misi penuh aksi dari tim 6 Navy SEAL. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan pasukan Amerika sedang terlibat pertempuran dengan kelompok bersenjata Afghanistan. Tim pasukan khusus dari Navy SEAL di bawah komando Richard Taggart alias Rip tiba di lokasi untuk memberikan bantuan. Peperangan berlangsung sengit. Sebuah RPG sempat dilepaskan ke tempat persembunyian musuh. Karena tidak berdampak cukup banyak, Rip meminta serangan udara ke titik lokasi musuh dan keberadaan tim pasukan Amerika ditandai dengan kain warna oranye. Dalam hitungan detik, helikopter tempur berhasil menghancurkan markas musuh. Tim mendengar suara seorang wanita yang minta tolong dari dalam mobil. Tim sudah melarang dua tentara Afghanistan yang mendekati mobil itu karena diduga adanya jebakan. Tiba-tiba, mobil itu pun meledak. Belum jelas apa latar belakangnya, namun Rip begitu yakin Mutaki adalah dalang serangan ini. Setelah menyelesaikan misinya, tim pasukan khusus kembali ke markas militer Amerika di Afghanistan. Rip kembali memanggil anggotanya untuk berkumpul di pusat komando. Dia melihat foto puluhan korban warga sipil akibat kekejaman Mutaki. Tim akan kembali diterjunkan untuk memburu kelompok bersenjata itu. Rip bertanya kepada anggotanya, apakah mereka siap? Ada Ricky Buddha alias Amigo, kemudian Alex Calder, dan Joe Beer yang membawa kabar baik bahwa istrinya sedang hamil. Setelah anaknya lahir, Beer minta Rip untuk menjadi ayah baptisnya. Di malam hari, tim SEAL kembali menjalankan sebuah misi untuk menangkap Mutaki di sebuah lokasi. Setelah mendobrak pintunya, tim menghabisi dua pria bersenjata, namun tidak ada target yang mereka temukan. Rip terpancing amarahnya setelah melihat satu keluarga tewas oleh kelompok ini. Pertempuran sengit kembali terjadi karena musuh datang menembakkan senjata mesin. Tim berhasil melumpuhkannya. On me. Mereka menyusuri setiap rumah untuk membantai habis kelompok ini demi mendapatkan Mutaki. Tim menangkap dua orang mencurigakan bersembunyi dekat mobil. Salah satunya mengaku sebagai warga Amerika. Tapi Rip tidak percaya dan akhirnya menembak salah satunya hingga tewas. Tindakan ini tidak disukai Calder, meski dengan dalih mereka ini adalah ancaman. Satu pelaku yang diduga sebagai anggota Mutaki dibawa oleh tim ke markas Amerika. End of story, Calder. 2 tahun kemudian di pantai Virginia, 3 anggota tim SEAL baru saja menjalani latihan menyelam. Pria kulit hitam ini adalah Cass, anggota baru tim pasukan khusus ini. Ternyata Rip sudah tidak lagi bergabung dengan militer. Dia kini menjadi tentara bayaran yang disewa perusahaan sebagai tim keamanan di Afrika. You look like fool. Put these plates. Put them in. Huh. Here. Have an Altoid. Di sebuah lokasi di pedalaman Nigeria, guru bernama Naomi sedang mengajar anak-anak didiknya. Salah satu muridnya yang mencolok bernama Esther. Saat pesta ulang tahun anaknya, Amigo memberitahu Beer dan Calder bahwa dia akan keluar dari tim SEAL karena membutuhkan uang yang banyak untuk pendidikan anak-anaknya. Rip mengawal rombongan pengusaha Amerika untuk acara peletakan batu pertama pembangunan sekolahnya Naomi, sekaligus akan berinvestasi di sana. Meski tujuannya baik, Naomi mengingatkan apa yang mereka lakukan ini berbahaya dan seharusnya tidak dipublikasikan. Tiba-tiba, kelompok bersenjata muncul di sana melepaskan tembakan secara membabi buta. Run!
Sementara itu, Amigo sedang melatih Cass yang sedang dipersiapkan menjadi penggantinya. Sedangkan Bir bersikap dingin kepada Amigo karena dia merasa Tim Seal ini masih membutuhkannya. Tim Seal berkumpul di pusat komando setelah mendapat informasi serangan di berbagai negara dari mulai Istanbul, fasilitas pelatihan di Jakarta, dan kedubes Amerika di Tanzania. Yang cukup mengejutkan bagi tim, adanya serangan ke sekolah di Afrika. Dua orang dinyatakan telah tewas dan kini guru sekolah tersebut dan muridnya dijadikan sandera. Mantan komandan mereka ikut dijadikan sandera karena bekerja untuk kontraktor pribadi. Jika kelompok Boko Haram itu tahu Rip adalah mantan komandan Tim Seal, itu akan sangat berbahaya bagi keselamatannya. Dan kini Tim Seal ditugaskan dalam operasi penyelamatan mereka semua. Belum terungkap apa latar belakangnya, namun Bir menyalahkan Calder atas apa yang terjadi kepada Rip sekarang. Calder hanya mengatakan kepada juniornya, Rip ditinggalkan oleh istrinya dan semua hartanya dibawa pergi. Sementara Joe masih belum bisa melupakan kesedihan karena anak pertama mereka meninggal tahun lalu. Calder mengingatkan Bir bahwa yang dia lakukan karena Rip telah kehilangan batas. Apapun masalahnya di masa lalu, Calder akan tetap fokus untuk menyelamatkan Rip. Terlihat Rip dan seluruh sandera dibawa menggunakan mobil. Fly his boss. Bir datang ke rumah Amigo untuk ikut dalam operasi penyelamatan Rip. Setidaknya itu menjadi misi terakhirnya sebelum dia bekerja di tempat lain. Amigo berada di antara pilihan yang sulit. Saat dia mendatangi perusahaan jasa keamanan non-militer, Amigo melihat tayangan berita yang menampilkan Rip. Timnya sudah menunggu di dalam pesawat untuk terbang menuju Afrika. Mereka pesimis Amigo akan datang, namun ternyata Amigo ikut terjun dalam misi ini. We're gonna do this, or we just... Sementara itu di Tanzania, inilah markas dari kelompok kriminal pimpinan Muttaki. Pria ini adalah Michael Masri, adik dari saudaranya yang ditembak mati oleh Rip dalam operasi malam itu. Tim sudah berkumpul di markas militer Amerika di Afrika. Target pertama mereka adalah Ebo Buhari, kurir dari kelompok Boko Haram dan ISIS yang diduga mengetahui keberadaan Rip. Tim menyusun rencana penyergapan di dalam kapal kargonya yang dijaga pengawal bersenjata. Rip dan puluhan sandera lainnya dibawa ke markas kelompok kriminal yang berada di dalam hutan. Scene berpindah ke Dubai. Michael dan antek-anteknya sedang merencanakan sebuah serangan di negara ini. Muttaki menghubunginya melalui aplikasi game agar tidak bisa dilacak. Michael mengatakan dia ingin tentara Amerika itu, yang artinya dimaksudkan kepada Rip. Tapi Muttaki menyuruh Michael untuk fokus dulu di Dubai. Karena mengetahui Rip adalah mantan komandan pasukan khusus, pengusaha yang mempekerjakannya termasuk Naomi dan siswa-siswanya menaruh harapan besar kepada Rip agar bisa menyelamatkan mereka. If he's on TV, then so... You're on your own, Steph. I don't work for you anymore. Speck of humanity in your hearts. Tim Seal tiba di pelabuhan Lagos, Nigeria. Mereka menyelam, kemudian naik ke atas kapal milik target. What do you say, team leader? Tim pasukan khusus ini bergerak dengan senyap menghabisi anak buahnya si Ebo. Sementara itu pengawalnya malah santuy menikmati narkoboy di dalam toilet. Sebelum dibawa pergi, Ebo dipaksa mengatakan di mana Rip berada. Namun, Ebo mengaku tidak tahu. Menyadari ada pasukan Amerika, pengawal si Ebo melemparkan granat. Baku tembak pun terjadi. Shut up. Call the governor. You heard the blast. Get up here. Karena keluar melalui pintu lain, Cass ditugaskan untuk menjebol pintu besinya. Let's go, Chase. Sampai di dek kapal, tim kembali mendapat serangan.
Setelah terlibat kontak senjata, tim berhasil keluar dengan membawa target. Malam hari di dalam selnya, Naomi dan Esther kembali memohon kepada Rip untuk membantu membebaskan mereka karena anak-anak ini akan menjadi korban kekejaman Boko Haram. Amigo dibawa paksa istrinya ke rumah sakit setelah mengeluh sakit di kakinya. Gedung tinggi tidak jauh dari Michael berada meledak dengan hebat. Serangan inilah yang sudah disusun dengan matang oleh Michael atas perintah Mutaki. Dan kini Michael menagih janjinya untuk mendapatkan Rip. Di dalam bar khusus anggota tim SEAL inilah, Cass harus melalui sebuah ritual sebelum diterima oleh seniornya. Cass diharuskan minum bir pada gelas jangkung dalam waktu yang cepat. Pimpinan kelompok kriminal yang bernama Abid ternyata sudah tahu Rip adalah anggota Navy SEAL. Pengusaha ini mencoba negosiasi dengan Abid agar mereka diberi makan dan perlakuan baik. Namun yang terjadi, si Abid menebas tangannya hingga terpotong. Rip mencoba menghentikan pendarahannya dengan sabuk. Namun Rip malah dihajar habis-habisan oleh mereka. Rip kembali menyaksikan kekejaman kelompok ini yang memperkaos Naomi secara bergiliran. Mereka merilis video ancaman akan menghabisi Rip jika dalam satu minggu pihak Amerika tidak memberikan tebusan senilai 10 juta dolar. Rip kembali teringat saat dia melatih anak buahnya untuk menyelam dalam waktu yang lama. Kala itu, Bir hampir saja tewas karena kelelahan. Rip memberikan tips agar tetap fokus pada pikirannya. Dan itu juga yang sedang dilakukannya di dalam sel untuk mencari jalan keluar menyelamatkan seluruh sandera. Tim SEAL kembali berkumpul di markas komando. Ternyata serangan di Dubai itu menewaskan 210 orang. Atasan mereka menduga ini dilakukan kelompok baru. Setelah itu, tim melihat video ancaman dari kelompok Boko Haram yang minta tebusan untuk kepala Rip. Masalahnya, tim belum mendapatkan lokasi markas kelompok ini. Kala itu, Rip menyuruh Bir dan Calder untuk fokus terhadap tubuhnya dan tidak panik saat mereka bergantian menghirup oksigen di dalam air. Rip meminta Esther untuk melihat posisi asap dari kilang minyak saat dia berpura-pura ingin ke kamar mandi. Rip akan kabur dari lokasi ini untuk membawa bantuan agar mereka semua selamat. Tapi mereka ragu Rip akan kembali. Salah seorang sandera bahkan nekat memberitahu Abid bahwa Rip akan kabur. Esther akhirnya memberitahu arah kilang minyaknya kepada Rip. Tapi itu belum cukup karena Naomi harus mengalahkan penjaga sel ini agar Rip bisa kabur. Rip kembali mengingat misi yang dilakukan bersama timnya. Kala itu, tim pasukan khusus ini bergerak di kegelapan malam di antara hujan peluru. Rip meminta bantuan serangan udara ke lokasi markas musuh yang ditandainya dengan laser. Dalam sekejap, tempat itu pun luluh lantah. Tapi ada sisi buruk yang muncul dalam diri Rip karena dia sudah terlalu banyak merenggut nyawa orang meskipun mereka itu penjahat. Hidupnya tidak jauh dari peluru, bersenang-senang dengan temannya. Namun makin lama, Rip bermasalah dengan istrinya. Bir sempat mengutarakan penyesalannya karena target yang mereka bunuh itu adalah seorang wanita yang diduga menggunakan rompi bunuh diri, padahal faktanya hanya pelindung tubuh. Malam itu, Naomi dibawa pergi oleh si penjaga untuk diperkaos. Saat itulah, Esther membantu Rip membuka ikatan di tangannya. Rip berhasil membebaskan diri, lalu membunuh si penjaga itu. Karena tidak tega membiarkan para sandera ini, akhirnya Rip membawa mereka untuk ikut kabur. Rip dianggap kurang waras dan kehilangan diri saat dia terlalu banyak minum. Kehidupan rumah tangga dengan istrinya pun sudah tidak seindah dulu lagi. Tim belum bisa berbuat banyak karena informasi yang mereka dapatkan, markas kelompok Boko Haram itu berada di dalam hutan Logos dengan arena pencarian 800 mil persegi. Saat dalam pelarian, dua anggota kriminal menyergap Rip dan para sandera. Namun Rip berhasil menghabisi mereka. Tapi seluruh anggota kelompok itu kini mengejar mereka menggunakan mobil. Mutaki bertemu dengan Michael di sebuah landasan di Qatar. Dia mengingatkan Michael untuk fokus dengan tujuan mereka meski dia paham perasaan Michael atas kehilangan saudaranya. Sebelum naik pesawat, Mutaki menyuruhnya memberikan sampel urin. Meski Michael mengaku sudah bersih, tes itu harus dilakukan. Sahid ditugaskan Mutaki untuk mengawasi Michael. Sempat terjadi perselisihan antara Rip dan Calder yang sedang melihat foto dari saudara Michael yang ditembak mati oleh Rip. Calder merasa komandannya ini sudah kehilangan kendali dalam setiap operasi.
Saat itulah Calder mengatakan tidak mau bergabung dengan operasinya lagi. Seorang Sandra memilih untuk menyerahkan diri kepada penculik. Namun dia malah dihabisi oleh si Abid. Sedangkan Rip dan para Sandra lainnya berupaya untuk lari ke arah kilang minyak. Tapi karena mereka semua kembali ditangkap dan diancam akan dibunuh, Rip terpaksa kembali menyerahkan dirinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Rip dan para Sandra yang ditangkap kembali dijebloskan ke dalam sel tahanan. I told you this would happen. Terry yang tangannya dipotong oleh si Abid, kondisinya makin mengkhawatirkan. Terry? Buds? Sementara itu di markasnya Tim Seal, Buck dan Cass melakukan pertandingan adu kekuatan fisik dan kemahiran dalam menembak target. Untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya, istri Amigo mengundang rekan kerjanya ke rumah. Tentu saja, itu membuat Amigo sedikit cemburu. Patrick. Hey. Ricky. I'm good. Please. What are you doing? Sedangkan Bir dan istrinya mengunjungi Dr. Boyke untuk konsultasi masalah kehamilan dan posisi bermain karena mereka menginginkan kembali anak. Bir sempat tertawa karena spermanya dianggap tidak bisa berenang padahal dia ini anggota Tim Seal. Bad news. Rip dan Naomi dipaksa oleh si Abid agar menggali kuburan untuk jenazah temannya yang mereka bunuh. Michael mendapat kabar bahwa dia akan bertemu dengan kelompok Boko Haram. Tim Seal akhirnya mendapatkan informasi adanya aktivitas kelompok Boko Haram di dekat kilang minyak yang berada di area pencarian. Karena itu, tim pasukan khusus ini akan dikirim ke lokasi tersebut yang diduga tempat Rip dan korban lainnya disekap. Kekejaman kelompok kriminal ini belum berakhir. Karena perusahaan tempat Terry bekerja tidak mau membayar tebusannya, akhirnya Terry ditembak mati oleh si Felix. Sedangkan Rip diikat di tiang panjang agar tidak bisa melarikan diri lagi. Michael ditemani Akmal melakukan pertemuan dengan perwakilan Boko Haram yang minta tebusan 10 juta dolar untuk membawa Rip. Tiba di Afrika, tim pasukan khusus menyusun sebuah rencana untuk menyergap markas kelompoknya Boko Haram. Karena mereka sama-sama merupakan kelompok kriminal, Michael akan membayarnya 5 juta dolar. Namun, anggota Boko Haram ini menolaknya karena bisnis tetaplah bisnis. Merasa tidak punya pilihan, Michael akan membayarnya setelah dia melihat anggota Tim Seal itu. Naomi berusaha membangkitkan kembali Rip yang terkulai lemas di tiang panjangnya dengan sebuah lagu perjuangan. Namun karena suaranya yang terlalu merdu dan mendayu-dayu, si Felix langsung marah kepadanya. Setelah mempersiapkan persenjataan dan amunisi tambahannya, Tim Seal mulai bergerak menuju lokasi markas musuh menggunakan truk box. Dalam perjalanan, mobil yang membawa tim sempat diberhentikan oleh tentara Afrika. Where are you heading? Coco Factory. Tidak mempan dengan uang japrem, tentara ini ingin melihat muatan mobilnya. Saat dibuka, moncong senjata dari Tim Seal langsung mengarah kepadanya. Di waktu yang sama, Michael dan Akmal dalam perjalanan menuju markasnya Boko Haram. Terlihat, Rip kembali dijebloskan ke dalam sel tahanan karena kondisinya yang makin melemah. Tiba di dalam hutan, pasukan khusus di bawah komando Bir mulai bergerak menuju lokasi target. Tim sempat melihat mayat dari sebuah keluarga yang digantung dan dibakar hidup-hidup. Termasuk beberapa mayat dari anggota Boko Haram.
Ternyata Michael dan kelompoknya sudah membantai mereka untuk mendapatkan Rip. Dan kini pasukan khusus harus berhadapan dengan kelompok Mutaki. Mereka saling berbalas tembakan. Buck sempat terkena tembakan saat melancarkan serangan dengan senjata mesinnya. Sedangkan Amigo menggunakan pelontar granat untuk menghancurkan mobil yang menjadi tempat perlindungan anggota Mutaki. Masuk ke dalam sel tahanan, ternyata si Abid sudah tewas dengan matanya yang hilang satu. Setelah situasi berhasil dikendalikan, tim tidak menemukan keberadaan Rip dan Sandra lainnya. Tim SEAL menerbangkan Buck agar segera mendapatkan perawatan medis. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Tim SEAL kembali ke lokasi pertempuran untuk mencari petunjuk keberadaan Rip. I'll recheck the huts, Calder, Fish. Rupanya, Michael dan sebagian anak buahnya sudah meninggalkan markas Boko Haram dengan membawa seluruh sandera ke markas mereka yang berada di Chad, Afrika. Tim sangat yakin kelompok bersenjata ini merupakan orang-orang terlatih namun bukan anggota Boko Haram. Karena tentara Nigeria terdeteksi sedang menuju ke sana, Bir penasaran dengan kuburan yang berada di sana. Mereka cepat menggalinya karena khawatir itu adalah Rip. Namun ternyata bukan. Tim pasukan khusus ini akhirnya kembali ke Amerika dengan tangan kosong. Dalam perjalanan, Bir mendapat informasi Buck tidak selamat. Kembali ke Amerika, istri Buck tidak bisa menahan kesedihannya saat mendapat kabar duka suaminya tewas dalam tugas. Sementara itu, Rip dan Sandra lainnya ditempatkan di sel tahanan. Bir dimintai keterangan oleh komandannya terkait dengan operasi yang mereka lakukan yang mengakibatkan tewasnya Buck. Bir menceritakan semua apa yang terjadi di lapangan. Komandannya mempertanyakan keputusan Bir yang tidak membatalkan misi setelah markas komando memberitahu ada kendaraan tidak dikenal menuju lokasi target. Team coming in to take out the hostages. You'd be going in blind. Can you do that? Bir yakin keputusannya sudah tepat karena dia mendapat informasi keberadaan Rip di lokasi itu. Keluarga Amigo merasa lega karena dia pulang dengan selamat. Begitupun dengan anak Calder yang bernama Dharma. So it was a close casket. Berbeda dengan Bir yang diliputi rasa bersalah yang berakibat terjadinya perselisihan dengan istrinya. Seluruh anggota tim SEAL dan keluarga berkumpul di gereja untuk memberi penghormatan terakhir kepada Buck. Kapten membacakan wasiat terakhirnya Buck yang sempat-sempatnya dia membuat lelucon karena minta rekan-rekannya menembakkan meriam cannon jika dia tewas dalam pertempuran. Rupanya, Michael dan antek-anteknya menjalankan sebuah program ajaran sesat untuk mendoktrin anak-anak muda sebagai ujung tombak berbagai serangan yang dilakukan organisasinya. Salah satunya adalah Marissa dari Oregon yang rutin melakukan komunikasi online dengannya. Di dalam rumahnya, Buck, Dharma tidak sengaja melihat rekaman video di dalam tape yang membuatnya cukup terkejut. Untuk pertama kalinya, Michael menampakkan wajahnya di depan Rip. End up as a burned out security. Rip awalnya tidak ingat, namun setelah Michael mengatakan Rip telah menembak mati adiknya yang sudah menyerah pada malam itu, dan akhirnya Rip ingat. I think I saved them. I'm Michael. I get an idea about something in your head. Dia menyesal dan minta maaf karena seharusnya membunuh mereka berdua. No. I remember now. Seorang pengawal bersenjata berani mencari masalah dengan anggota tim SEAL hanya karena dia membawa pistol Glock. Dia belum tahu berapa nyawa yang sudah dicabut oleh tim pasukan khusus ini. Joe's due for a living. Di malam harinya, tim SEAL menunaikan wasiat Buck untuk menembakkan meriam cannon. Pin. Okay. Never came home. Fuck. Maybe it was this. Naomi dan siswanya begitu senang saat dipertemukan dengan Rip. Disinilah Michael bisa melihat kelemahan Rip. Rip dipaksa untuk membacakan tulisan yang sudah dibuat Michael di depan kamera. Jika dia menolak, Naomi dan Esther akan dihabisi.
a bad grammar, no sense of style or flow. No one you stood by doing absolutely nothing. Conflict. You know, women, children. Boom. Calder terkejut saat Dharma meninggalkan rekaman video yang menunjukkan perselingkuhannya dengan istrinya Buck. Video Rip yang sedang berada dalam sekapannya kelompok Mutaki akhirnya dirilis. Dia mengaku sebagai anggota tim SEAL yang telah membunuh orang Amerika. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Video pengakuan itu menggegerkan jagat raya. Tapi komandan tim SEAL hingga presiden Amerika pun tidak percaya Rip telah membunuh orang Amerika. Mereka yakin Rip berada di bawah tekanan kelompok bersenjata yang menculiknya. Hanya anggota tim SEAL yang tahu kejadian yang sebenarnya. Setelah melihat video pengakuan Rip, Naomi tidak peduli dengan apapun yang sudah dilakukannya. Karena saat ini yang paling penting, Rip harus melakukan apapun untuk membebaskan anak didiknya. Tim SEAL mendapat misi untuk menangkap adik Akmal di Panama yang dikawal beberapa orang bersenjata. Misi akan dilakukan pada malam hari saat anak dari target pergi ke bioskop dengan pengasuhnya. Terjun dari atas pesawat, tim SEAL melanjutkan perjalanan menggunakan bargas nelayan. Tiba di rumah target, peluru panas dilepaskan untuk menghabisi salah satu penjaganya. Dengan menggunakan alat peredam, satu persatu musuh dihabisi, termasuk seorang wanita yang berniat melepaskan tembakan. Ternyata, anak dari target berada di rumahnya. Terpaksa tim membawa keduanya. Tidak mau kalah dengan tim SEAL, Michael punya tim pasukan khusus sendiri dengan kemampuan yang tidak boleh diragukan. Saat mereka sedang melakukan latihan, tiba-tiba Mutaki muncul di sana. Sorot mata Rip menatap tajam kepada penjahat kelas kakap ini yang sudah sejak lama dia incar saat aktif di tim SEAL. Mutaki sampai menampar Michael karena tindakannya yang menghabisi kelompok Boko Haram sangat bodoh. Karena seharusnya kedua kelompok kriminal ini saling kerjasama. Akibatnya mereka berdua terancam akan dihukum mati oleh pangeran. Bir menjebrot Calder setelah dia mengaku telah meniduri istri Buck yang mengaku kesepian. Untuk menyelesaikan masalah keduanya, Amigo menjadi wasit dalam perkelahian yang mereka lakukan. Rip mengaku mengenal Mutaki yang dijuluki penjagal dari Kos, sebuah kota di Afghanistan. Rip dipaksa untuk membeberkan cara menghentikan drone dan semua teknologinya yang membantu Amerika mengalahkan kelompok bersenjatanya. Jika menolak, gadis-gadis itu akan diserahkan kembali kepada Boko Haram dengan tambahan 10 juta dolar untuk menyelesaikan masalah yang dibuat Michael. Rip tidak gentar karena Amerika akan terus memburunya. Kecuali gadis-gadis itu dilepaskan dan ditukar dengan 20 tentaranya yang dipenjara. Bahkan Rip balik mempengaruhi Mutaki untuk menyerahkan Michael kepada Boko Haram. Cass mendapat bantuan dari ayahnya yang seorang politikus untuk mendapatkan informasi dari Kos Afghanistan tentang sepak terjang Boko Haram. Rip menceritakan tentang timnya yang dianggap sebagai keluarga satu-satunya yang dia miliki. Dia pun mengaku kepada Naomi telah menembak saudaranya Michael karena sudah kehilangan kendali. Ternyata flashdisk yang diberikan ayah Cass berisi video tentang Michael. Tim akhirnya menyadari pria ini sedang melakukan pembalasan kepada tim SEAL. Menurut Cass, orang ini ingin menjadi Osama bin Laden berikutnya. American. All right, think about it. All right, he's not from. Then it would be the word of a terror. This guy had Rip in front of the same. Di waktu yang sama, Michael kini ditempatkan sebagai tahanannya Mutaki. Dia ditempatkan satu sel bersama Rip. Hello. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Meski Michael sudah menyakiti mereka, Esther tetap memberinya air minum.
say thank you. Go to hell. Calder minta kepada atasannya untuk menyelidiki Michael sesuai dengan bukti rekaman yang tim dapatkan dari orang tua Cass. Tapi letnannya ini beralasan penyelidikan itu adalah wewenangnya NCIS. After we get him back. Sebelum diterjunkan kembali ke medan tempur, anggota tim SEAL rutin melakukan latihan. Bug still hasn't gotten back. Nice. Mutaki memutuskan akan menyerahkan Michael dan para gadis ke pihak Boko Haram karena itu yang mereka inginkan. Football. Anggota tim pasukan khusus ini kembali berkumpul di markas komando. Hadir penasehat keamanan gedung yang datang untuk membeberkan pelaku penculikan Rip dan para gadis yang didalangi oleh Michael. Kelompok ini juga yang terlibat pertempuran dengan tim SEAL dan mengakibatkan Buck tewas. Pemerintah sedang melakukan negosiasi untuk menghindari korban jiwa. Namun jika rencana itu gagal, maka pilihan terakhirnya berada di tangan tim SEAL untuk membebaskan seluruh sandera. Tim pasukan khusus Amerika kembali terbang menuju Afrika. Untuk mengetahui kekuatan musuh, tim SEAL merampas sebuah mobil pengangkut air. Tim menyamar menjadi supirnya dan memasang beberapa kamera pengintai alat komunikasi yang disembunyikan di dalam bungkus Utbrai. Anak buah Michael yang tidak mau loyal kepada Mutaki saat itu juga dihabisi. Tidak, ya, Amir. Setelah Akmal memberitahu anak buahnya dibunuh Mutaki, Michael membujuk Akmal untuk berpihak kepada dirinya. I'll kill you too, Adon. Namun, mantan anggota pasukan khusus Rusia ini tidak berani melakukannya. Dia hanya mengatakan kesulitan untuk menghubungi adiknya. Karena terus membujuknya, Akmal makin yakin Michael tidak loyalitas. Setelah diberitahu Naomi yang mendengar percakapan mereka, Rip kini mengetahui Michael dan antek-anteknya menggunakan media permainan sebagai saluran komunikasi yang tidak terlacak. This game. Rip akan membantu membebaskan Michael asalkan dia melepaskan para wanita ini. What choice we have? What do I get? Tiba di markas kelompoknya para penjahat ini, Akmal melakukan pengecekan mobil pembawa air minum. Sementara itu, tim SEAL yang berada di markas operasi tampak cemas, khawatir penyamaran mereka terbongkar. Saat Cass yang ditanya, temannya mengatakan dia berasal dari Kamerun yang tidak memahami bahasa Arab. Masuk ke dalam markas mereka, komando langsung mengidentifikasi wajahnya Akmal. Bahkan mereka menemukan keberadaan Mutaki di lokasi ini. Zoom in. I push that to the joint chiefs. Meski tidak menemukan keberadaan Sandra, namun tim yakin mereka disekap di lokasi ini. Sebelum mobil pengangkut air ini kembali pergi, Akmal mengetes bahasa Perancisnya Cass karena dia mengaku dari Kamerun. All stations Delta 4. I push that up the chain. Rip meminta Michael menunjukkan foto saudaranya yang dia tembak mati. Rip mengungkapkan penyesalannya dan minta maaf kepada Michael. To get intel. Show it to me. Rip sengaja menimbulkan masalah dengan memberitahu Mutaki bahwa adik Kamal telah ditangkap. Dan lokasi ini telah diketahui pihak Amerika karena Akmal menghubungi adiknya melalui aplikasi game. Ask him. Tim pasukan khusus melakukan pengintaian di sekitar lokasi ini. So they have nuts now. Setelah menghancurkan laptop milik Akmal, pimpinan kelompok kriminal ini menugaskan seluruh anak buahnya untuk bersiap-siap pindah dari markas ini. Check this out. Karena negosiasi dengan kelompok ini menghadapi jalan buntu, akhirnya tim SEAL dipersiapkan untuk operasi pembebasan Sandra. Another day time ahead. He knew I had a family. Still remember the quote he burned into me. Menjelang pagi hari, saat fajar menyingsing, tim SEAL mulai mempersiapkan diri untuk berangkat menuju markas musuh. Time to load the birds. I don't care. Pagi itu, Michael dan para gadis akan dibawa pergi untuk diserahkan kepada kelompok Boko Haram. Let's go. Don't do this. I'm the Aga Hamilik. Tiga helikopter yang membawa tim pasukan khusus sudah terbang. Saat Rip dibawa Akmal untuk menemui Mutaki di ruangannya, Akmal ternyata memotong tali pengikat di tangannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Akmal. Rip menyerang Mutaki untuk membunuhnya.
Sementara di luar, Akmal sengaja membiarkan kejadian tersebut. Keduanya terlibat perkelahian tanpa disadari oleh pengawalnya Mutaki yang sedang sibuk mempersiapkan Sandra. Menyadari bosnya dalam bahaya, anak buah Mutaki menyuruh Akmal mencari bantuan. Dan akhirnya, Rip berhasil menghabisi Mutaki. Dia juga membunuh pengawalnya. Karena Mutaki sudah mati, otomatis Michael menjadi pimpinan kelompok ini. Menyadari pasukan Amerika sudah dekat, Michael menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan persenjataan. Sedangkan Rip bersembunyi terlebih dulu untuk menarik napas sebelum kembali beraksi untuk membebaskan gadis-gadisnya yang dijadikan Sandra. Tiba di lokasi, tim langsung disambut dengan tembakan RPG. Pertempuran sengit pun langsung terjadi. Kedua pasukan saling melancarkan serangan. Puluhan anggota pasukan musuh satu persatu dihabisi. Sementara itu, Rip melumpuhkan salah satu anggota musuh untuk merebut senjatanya. Pasukan musuh mulai kehilangan kekuatannya karena tim SEAL terus melancarkan serangan. Tim mulai bergerak masuk ke dalam. Sementara itu, Rip membawa Sandra untuk bersembunyi dari Michael dan antek-anteknya yang tersisa. Tim SEAL menemukan Mutaki telah tewas. Rip menghabisi anggota musuh yang mengancam, disusul dengan baku tembak dirinya dengan Michael dan anak buahnya. Rip melemparkan granat, disusul dengan tembakan agar Naomi dan para gadis bisa kabur. Sialnya, Rip terkena tembakan musuh. Esther sendiri terjebak di tengah pertempuran antara tim SEAL dengan kelompok kriminal. Meski terkena tembakan, Bir berhasil menyelamatkan Esther. Tim SEAL kini mengejar Michael yang membawa Rip sebagai Sandra. Kontak senjata kembali terjadi. Anak buah Michael telah dibantai habis. Michael bermaksud untuk menembak Rip, namun tim pasukan khusus lebih dulu menembaknya. Misi penyelamatan ini akhirnya sukses. Rip berhasil bertahan meski sudah terkena tembakan. Dia langsung diterbangkan ke Amerika. 2 minggu setelah operasi itu, kembali ke rumah, Bir hanya menemukan surat yang ditinggalkan istrinya. Sedangkan Amigo disambut istrinya yang membawa payung dalam rintik-rintik hujan. Sayangnya, istrinya harus pergi bekerja dan Amigo ditinggalkan dengan mertuanya yang judes. Rip mengatakan kepada komandan militer, dirinya akan melanjutkan hidupnya lagi di luar militer meski dia menganggap mereka adalah keluarganya. Mantan komandan pasukan khusus ini berterima kasih kepada Bir dan Calder yang telah susah payah menyelamatkannya. Meski anak buahnya itu sudah mempersiapkan pesta, Rip memilih untuk pergi. Santuy di sebuah dermaga tempat biasa dia nongkrong, tiba-tiba muncul Marissa melepaskan tembakan yang membuat Rip akhirnya meregang nyawa. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy!